Saya rasa macam sukan ni yang pilih saya sebab saya rasa passion untuk gimnastik tu saya terlebih-lebih minat. Untuk saya itulah satu arena yang saya boleh buat yang terbaik. Actually paling saya ingat pertandingan yang pertama saya MSSM. Dan masa tu saya menang 3 emas, 3 perak. Saya paling ingat sebab itu pertama kali saya pergi dan saya wakil Selangor sebagai satu pasukan. Saya dapat rasa ini adalah apa yang kita buat untuk gimnastik. Sebab kita pergi untuk bertanding, kita pergi untuk menang. Saya akan buat semua benda untuk capai apa yang saya nak. Bagi saya, saya rasa saya bukan seorang wira. Sebab dalam bidang sukan ini, ada lagi banyak wira yang lagi hebat. InsyaAllah, saya harap yang saya dapat membuat sesuatu atau mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Apabila orang dengar nama saya, orang tahu ni orang Malaysia. So, untuk saya, saya dah masuk sukan ini dah lama. Saya dah training dah bertahun-tahun. Saya nak buat yang terbaik. Saya nak berjaya sebab itulah saya punya target. Saya nak macam orang cakap gimnas US, semua orang tahu saya nak that untuk gimnas Malaysia. Saya betul-betul nak sukan gimnastik di Malaysia ni menjadi lagi hebat atau sama hebat macam sukan football.